Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang berbagai komponen mesin bensin, di mana salah satu komponen utama yang menyusun mesin adalah mekanisme katup. Sebagaimana yang kita ketahui, pada mesin 4 langkah, untuk menghasilkan satu kali pembakaran memerlukan 4 langkah piston yang terdiri dari langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Untuk menyelesaikan 4 langkah tersebut, crankshaft atau poros engkol harus berputar sebanyak 2 kali. Pada langkah hisap, katup masuk harus terbuka, agar udara dan bahan bakar dapat masuk ke dalam mesin. Pada langkah buang, katup buang harus membuka untuk mengizinkan sisa gas pembakaran terdorong keluar melalui exhaust manifold atau knalpot. Selain pada langkah hisap dan buang, maka kedua katup harus menutup. Jika kita perhatikan, pada mesin 4 langkah, dalam satu siklus pembakaran memerlukan 2 kali gerakan naik dan turun piston, 1 kali katup masuk membuka, dan 1 kali katup buang membuka. Mekanisme katup dirancang untuk memenuhi kondisi tersebut. Selanjutnya akan kita bahas mengenai komponen-komponen mekanisme katup pada mekanisme katup jenis SOHC atau Single Overhead Camshaft. Pada mekanisme katup tipe SOHC terdapat beberapa komponen yang antara lain adalah timing gear poros engkol, rantai timing, pada model tertentu ada yang menggunakan model sabuk atau biasa disebut dengan timing belt, timing gear poros knob, penahan rantai timing, tensioner, yang berfungsi untuk menjaga tegangan rantai timing, poros knock atau camshaft, rocker arm, katup masuk, katup buang, dan pegas katup. Setelah mengetahui nama komponennya, sekarang mari kita lanjut ke cara kerjanya. Bila poros engkol berputar, maka akan menyebabkan poros knob juga ikut berputar melalui rakitan rantai timing. Jumlah gigi pada gear poros knob 2 kali lipat dari jumlah gigi timing pada poros engkol. Tensioner dipasang untuk menjaga tegangan rantai timing. Katup akan terbuka ketika tonjolan pada poros knob menekan rocker arm dan akan kembali tertutup akibat adanya pegas. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai mekanisme katup. Pada bab selanjutnya akan kita bahas mengenai jenis-jenis mekanisme beserta keuntungan dan kekurangannya.